السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه وذريته وأمته ومن وفى وبعد Teman-teman sekalian, ayat-ayat paket puasa itu, itu turunnya bukan di bulan Ramadan. Turunnya di bulan Syaban, di tahun kedua hijrah. Saya sebut ayat-ayat, karena sebagian umat Islam ketika disebutkan puasa Ramadan, fokusnya hanya di ayat 183 saja. Padahal kurikulum ramadan itu satu paket dari ayat 183 di Surah Al-Baqarah sampai dengan ayat 187 di Surah Al-Baqarah, diturunkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban di tanggal kedua di tahun 1444 Hijrah, jadi berkesesuaian kurikulum ini dibahas saat ini dan sesuai dengan petunjuk atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi historis dan dari segi persiapan-persiapan spiritual. Pertama, kenapa turunnya bulan Sya'ban sebulan sebelum dilakukan? Secara singkat kata para ulama, agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kelapangan waktu untuk menjelaskan semua yang terkait dengan Baik itu keistimewaan ataupun juga teknis pelaksanaan Ramadan yang sempurna, sehingga menghasilkan kualitas Ramadan yang diinginkan oleh Allah. Nanti kita akan bedah apa yang diinginkan oleh Allah lewat Ramadan itu. Nah, dengan pendidikan sebelum Ramadan ini, langsung dari Nabi, pendidikan Nabawi, maka diharapkan semua orang Islam, baik di masa itu ataupun diteruskan kini sampai dengan sekarang itu memiliki kelapangan hati dan kesiapan untuk menerima apapun yang diperintahkan saat Ramadan sehingga menghasilkan kualitas seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, seorang yang telah lapang sehingga menerima apapun dia siap melakukannya, maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan marhaban namanya. Dari kata rahibai rahabu, jadi kalau orang Arab mengatakan marhaban ya akhi, selamat datang ya saudaraku, menyambut tamu misalnya, itu maksudnya saya betul-betul lapang menerima Anda. Silahkan, apapun yang Anda inginkan di sini boleh. Mau duduk silahkan, makan silahkan. Maka mereka mengatakan nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Disingkat ahlan wa sahlan. Nazaltum ahlan, Anda tiba di sini anggap rumah sendiri. Ya, Nah, rumah sendiri kan juga tidak harus seperti yang punya rumah ya nah, silahkan makan minum tapi kan ngepel enggak ya ya nyapu enggak ya disilahkan nikmati senyamannya halal tum ya dan apa yang anda sekarang mau nikmati semua halal silahkan itu orang mengatakan marhaban nah kalau kita ingin melapangkan hati supaya apa yang datang apapun itu mudah kita terima maka bahasa Arabnya tambahkan tasdid di kata kerja asal dari rahiba jadi rohhaba yurahibu sifat sifatnya disebut dengan tarhib maka dari sini kenapa muncul istilah tarhib ramadan tarhib itu asalnya usaha untuk melapangkan hati seluas luasnya sehingga siap menerima dan menyambut apapun yang akan dihadapi kemudian jika tarhib ini dilekatkan dengan ramadan maka memberikan kesan upaya untuk melapangkan keadaan hati dan jiwa sehingga ketika Ramadan datang sebagai tamu istimewa itu apapun yang diperintahkan siap untuk dilakukan itu gambarannya nah, sekarang apa materi tarhib nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau sampaikan kepada sahabatnya Yang menjadi kurikulum untuk diwariskan Sehingga dengan warisan ini Setidaknya mendekati kualitas para sahabat-sahabat Ataupun tabi'in di era itu Yang bisa kita capai di masa-masa yang berbeda Yang pertama saya cepat Di sini ada ibu ya nah, Jadi saya sapa bapak ibu kan? <laughs> eh, Bapak ibu hadirin sekalian Yang pertama penting diketahui bahwa goal dari Ramadan itu itu ada tiga. Jadi seseorang disebut berhasil melewati pendidikan Ramadan bila setidaknya dia bisa mendapatkan tiga goal yang diharapkan yang langsung Allah tuangkan dalam Al-Quran. Yang pertama ada yang dinamakan dengan peningkatan ketakwaan personal. Itu yang ada di Al-Baqarah di ayat 183. Jadi Ramadan desainnya dihadirkan oleh Allah ibadah selama sebulan. Nanti harapan pertamanya ditujukan supaya membentuk karakteristik setiap muslim itu yang memiliki ketakwaan personal yang tinggi. Dalilnya Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ketika menunjuk tattaqun itu menggunakan kata kerja kedua. Nanti saya bedah. Ya. Jadi supaya kalian, kalian kan ke kita. Jadi Allah mengkhitab kita secara personal. Aku siapkan puasa ini, ya, dan dipanggilnya nanti untuk semua tanpa kecuali. Nanti saya detilkan tujuan dasar pokoknya supaya membentuk karakteristik ketakwaan personal bagi setiap individu muslim. Satu. Dua, saya cepat. Ramadan juga disiapkan oleh Allah untuk membentuk ketakwaan sosial. Jadi, bukan sekedar secara pribadinya menjadi lebih baik, tapi ternyata kebaikan personal ini baru punya nilai optimal dalam pandangan Quran jika auranya sudah mampu ditebarkan ke lingkungannya. Karena itu puasa nggak biasa nanti desainnya. Ya, nanti akan melatih kita saat yang bersamaan untuk berinteraksi secara sosial dan mengoptimalkan semua karakter sosial kita. Sehingga goalnya akan terlihat bukan hanya dengan Allah yang punya hubungan baik. Jadi kalau dengan Allahnya baik, dengan manusianya tidak baik, belum sempurna Ramadannya. Dan yang ketiga, membentuk karakteristik manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan personal ketakwaan sosial, ketakwaan sosialnya ada di ayat 187 dan karakter syukurnya ada di ayat 185. Itu saja yang akan kita bedah di kesempatan kali ini. Saya akan coba optimalkan di 45 menit ke depan, 15 menitnya kalau ada sekiranya yang Anda ingin sampaikan atau kita diskusikan, kita bisa optimalkan di sisa waktu itu. Saya bisa menulis ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Jadi yang pertama kita mulai dari segi ketakwaan personal. Ya. Takwa secara personal. Dalilnya Quran surah kedua ayat 183. Pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan personal? Ini dulu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bila terdapat kata takwa di dalam Al-Qur'an, itu setidaknya disebutkan derivasinya sebanyak 240 kali. Nah, desainnya terbagi pada tiga bagian. Nanti ada yang membimbing bagian jasmani kita, ada yang kedua membimbing akal atau intelektualitas kita. Dan yang ketiga ada membimbing rohani kita, jiwa spiritual kita. Nah hal yang terkait dengan bimbingan rohani ini yang membawakan atau memberikan bekal kepada kita untuk pulang kepada Allah saat meninggalkan dunia itu yang diistilahkan oleh ulama dengan ketakwaan personal. Jadi babnya khusus kalau mau dirincikan secara singkatnya adalah bab tentang aspek ritual Bahasa lainnya ibadah. Nah sekarang dasar berpikirnya bagaimana? Kita itu kan tinggal bukan hanya di dunia kan? Baik ya? Setelah dunia kita meninggal makanya disebut meninggal dunia. Ya, perginya kemana? Baik. Berbahagianya di dalam Islam bersyukurnya sebagai muslim konsep kehidupan yang dijelaskan itu jelas sekali. Gak ada ambigunya. Ya Anda bisa komparasikan untuk menambah wawasan kita misalnya. Di Islam itu dari bangun tidur sampai tidur dijelaskan. Dari bimbingannya, doanya, caranya. Meninggal dunia sampai ke bab kematian dijelaskan. Mau wafat tuh silahkan, cara yang tenang seperti ini. Setelah meninggal diinfokan. Anda kalau meninggal dunia tempat transitnya makanya disebut barzah. Barzah tuh waiting room, tempat pemisah. Namanya kubur, ada ayatnya. Ada hadisnya, ada detailnya. Setelah itu kemana? Dari dunia ke akhirat. Tempatnya cuma dua, imma di surga atau neraka. Ini tempat menunggunya disebut barzah, alam pemisah. Alamnya disebut barzah, tempatnya disebut dengan kubur. Jelas semua. Ayat, hadis, dalil lengkap. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita di dunia saja berkehidupan butuh bekal, Anda nggak mungkin datang ke kantor ini tanpa bekal. Dan di sini pun bekerja mencari bekal kan. Dan kita kadang-kadang tugas, apalagi di EP kan, tugas misalnya keluar eksplorasi di setiap tempat kan punya aturannya sendiri ya. Datang ke Amerika mata uangnya sudah beda, karansinya sudah lain, bekalnya sudah berbeda. Nah sekarang kalau kita meninggalkan dunia, bekalnya apa? Sedangkan yang kita kumpulkan di dunia itu nggak akan dibawa ke barzah aja nggak dibawa. Ya ada di antara kita yang dikubur bawa handphonenya. Kalau saya kangen nanti miss call aja, kan nggak bisa kan? Ya pakaian aja kan ganti kan? Ganti loh. Teman-teman masih pakai seragam tuh, ya kan? Seragamnya saat ke alam kubur kan beda kan? Ya kan? Nggak ada kantongnya loh pak. Boleh dicek nanti tuh. Ya kainnya cuma dua, perempuan tambah satu kerudungan, ya kan? Maka yang belum berkerudung dipikir-pikir dulu ya supaya malaikat nggak aneh nanti nanya kamu masuk kubur kok pakai kerudung <guruh> di dunianya enggak ya ini untuk latihan saja ya pertanyaan balikin jadi masuk ke alam kubur saja ya. kita sudah meninggalkan semua yang kita kumpulkan di sini karena hukum mengatakan setiap pindah tempat berpindah tempat itu pasti bakalnya tidak akan sama pasti berbeda hukum ini berlaku fitrah saat berpindah kemanapun, apalagi berpindah ke sini dan ke sini. Maka pertanyaannya, bekal apa yang kita bawa saat berpindah dari dunia? Nah, inilah yang kita siapkan sejak berada di dunia supaya saat pindah ke sini sudah siap. Maka Allah kemudian menurunkan kepada kita usaha-usaha personal selain yang kita kerjakan dalam kesibukan dunia untuk menyiapkan bekal akhirat. Bekal inilah yang disebut dengan ibadah aspeknya masuk kepada aspek ritual dan spiritnya masuk pada ketakwaan personal. Inilah sebabnya kenapa Allah meminta kita sholat, meminta kita baca Al-Quran, meminta kita haji, minta kita umrah. Ya, ada kaitan langsung dengan aspek-aspek keduniaan. Tapi sesungguhnya tujuan utamanya adalah penyiapan bekal menuju kehidupan setelah dunia. Sini. Ya. Setiap kita menunaikan sholat, maka perbuatan sholat, baca Quran, puasa dan yang lain sebagainya itu Untuk mendukung menjadi bekal kehidupan akhirat Maka oleh Quran dinamakan dengan hasanah namanya Ya, hasanah Contoh, sholat itu di Quran disebut hasanah Quran surah ke-11 Hud ayat 114 Aqimis sholata tarafain nahar Wazulafan minal lail Innal hasanati yudhibnas syi'at Salat yang kita kerjakan, kita kerjakan sehari lima waktu itu, 17 rakaat plus dengan tambahan sunnah yang lain, itu oleh Quran disebut hasanah. Nah, setiap kita mengerjakan perbuatan hasanah, maka konsep dasarnya akan melahirkan bekal, diberi nilai bekal untuk pulang ke akhirat. Ya. Berapa bekalnya setiap hasanah itu 10 poin. Ada di Quran surah ke-6 ayat 160 ya ini jangan dianggap biasa ya nanti kita lihat nih nanti tahunya saat akan meninggal jadi akan meninggal semua hasanah dikonfirmasi makanya ada orang yang ketika akan meninggal kan senyum tenang panggilannya panggilan ketenangan hasil ibadah contoh dalam sholat kan kita tadi ada tumak ninah ya ya sholat rukuk tumak ninah, sujud tumak ninah. itu tumak ninah itu kalau terus dikerjakan memberikan sifat kepada jiwa sifat yang disebut mutmainnah Nanti jiwa mutmainah ini akan dipanggil saat akan meninggal, dikonfirmasi dengan pahala sanahnya Makanya ketika dipanggil Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji ila rabbiki mardiyah. Kenapa ada yang tenang, senyum? Eh, karena ditampakkan. Ya. Dulu ada seorang kakek itu yang sangat soleh, ahli masjid, hari Kamis itu, ya. Beliau selalu merawat masjid hari Kamis Ba'da Asar sedang puasa itu Masya Allah itu cuma di belakang sandaran kemudian merem melek merem melek begini meninggal dalam keadaan yang sangat nyaman gitu ahli masjid wafatnya di masjid cuma merem melek merem melek meninggal itu hati-hati belakang ya yang merem melek merem melek ya oke balik sini manja bil hasanati falahu ashru amthaliha Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah dia dapat 10 poinnya, 10 kebaikan. Nah, 10 ini itu detailnya disebut dengan ajrun lahum ajrun ghairu memnun Ajrun itu bahasa kita yang disebut dengan pahala namanya. Ini yang kita kumpulkan hasilnya berupa apa? Pahala. Ajrun. Jadi yang ikut tuh ininya, hasanahnya. Dan satu kedua, ngitungnya bukan satu, dua, tiga, empat, bukan begitu. Cara menghitungnya contoh di hadis muslim, Anda baru masuk ke sini nih, tempat ibadah, mau sholat misalnya, itu baru datang sudah mendapatkan 25. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun. Demikian seterusnya. Baca Quran setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Ya, Nah problemnya apa? Apa kaitan dengan pembahasan kita? Maaf sekali dengan bahasa ini, setiap kita itu kan meyakini bahwa kita akan pulang, akan meninggal. Kan? Gak ada satu pun apalagi kita yang beriman yang tidak meyakini bahwa satu saat kita akan meninggal. Ini kan sementara, Anda sesibuk apapun berada di sini pasti hakul yakin bila tiba waktunya pasti pulang kan? Pasti meninggal kan? Tapi pertanyaannya, di antara sekian orang yang yakin akan meninggal ini, sudahkah dia menyiapkan bekal yang cukup untuk pulangnya? Coba perhatikan. Untuk yang sementara saja yang kita tinggali saat ini, betapa luar biasa seriusnya. Kerjanya berangkat gelap, melewati banyak kemacetan, pulangnya gelap lagi. Ya kan? Serius kita kerjakan, tata kelolanya, aturannya dan sebagainya. Untuk mengumpulkan apa? Untuk mengumpulkan kenyamanan-kenyamanan dunia yang sifatnya sementara. Bila tiba waktunya, Rumah yang sudah dikumpulkan jadi mewah itu, kendaraan yang luar biasa, pakaian yang bagus-bagus. Pada akhirnya ketika pulang, kan nggak bisa dibawa ke sini pun. Mau pindahan rumah cuma dua kali satu. Sementara yang ada sekarang sudah dikumpulkan begitu besar. Karena memang bekalnya berbeda. Jadi konsep Quran itu, ingat konsepnya itu sangat luar biasa. Hei, kamu mesti sukses dunia, akhirat pun bahagia juga. Makanya hasanah itu oleh Allah dibagi dua ada konsepsi dunia, ada akhirat. Ya, Quran surah kedua Al Baqarah ayat 201. Wa minhum Rabbana atina fit dunya hasana. Wa fil akhirati Jadi keseimbangan dalam Islam itu Allah nggak menginginkan kejar akhirat dunia lupakan tidak. Karena mencari akhirat itu tempatnya di dunia. Tapi jangan sampai juga terjadi, maaf, dunianya luar biasa, akhiratnya nestafa. Nanti kita akan temukan pengaruh-pengaruh ibadah ini ada yang terkait dengan dunia tapi pokoknya adalah akhirat. Di gambaran pertama. Nah, kenapa puasa? Kenapa puasa? Karena dari sekian kita beraktivitas, sekian lama diberikan waktu berkehidupan, kadang-kadang kebanyakan manusia lupa dengan tujuan berkehidupannya sehingga tidak siap untuk pulang. Contoh, kemarin di Pondok Indah saya sama-sama menghitung. Ini rata-rata usia berapa ya? Kita ambil 40 lah ya, ya entah ke atas atau ke bawah 40 ya. Konsepnya begini aja, 40. Ya 40 tahun itu kalau kita potong sedikit untuk tidurnya kira-kira berapa tahun? Akumulasi setengahnya lah ya, dari mulai berkehidupan tidur siang tidur malam kurangi 20 tahun. Jadi yang digunakan aktivitas 20 tahun. Oke, dari 20 tahun ini yang dipakai ibadah berapa tahun? kurangi kerja, makan, macam-macam. Ambil setengahnya ya. Facebook. Jangan terlalu pesimis lah. Ambil, sepuluh lah. Nah, ini yang dipakai sholatnya, ibadahnya, macam-macam. Dari yang sepuluh tahun ini, yang ibadah, yang ikhlas berapa tahun? Kan konsep diterimanya kalau ikhlas kan? Wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisin ala Ambil lima tahun lah. Ya. Jadi usia 40 tahun itu amalan potensial yang dibawa untuk pulang 5 tahun. Potensial. Ya kan? Dan ingat energi potensial kan ada kaitan dengan H juga kan? MGH kan? M dikali G kali H kan? Ya kan? Bukan cuma gravitasi dunia tapi harus ada keseimbangan akhirat kan? Halo? Betul ya? Baru jadi kinetik kalau ada itu baru kan setengah M dikalikan V kuadrat kan? Tambah kedua jadi mekanik kan? Baik. Kita balik ke sini. Dari 5 tahun yang ikhlas nih maksiatnya berapa tahun? Udah kebayang ya sekarang ya? Dan harapannya kan ke sini surga Firdaus kan? Bersama Nabi kan? Bekalnya mana? Itulah yang menjadikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah diaktualisasikan kepada kita dalam wujud Ramadan itu. Allah menginginkan sekalipun waktunya terbatas, tapi dengan kasih dan sayangnya diinginkan oleh Allah setiap hambanya yang beriman itu punya peluang yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat berupa surga. Maka didatangkanlah setiap tahun 12 bulan itu dari sekian kesibukan 30 hari khusus untuk meningkatkan ketakwaan personal ini sehingga meningkatkan peluang-peluang untuk mendapatkan rahmat di akhirat. Kenapa wujudnya puasa? Karena puasa adalah desain satu-satunya yang menjadikan setiap manusia mudah meningkatkan amal soleh. Satu. Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah. Maaf, sholat fardu pun kadang terlambat dan kesannya biasa nanti lihat saat puasa jangankan sholat fardu ketinggalan sunnah gelisah lihat awal pertama ramadan nanti ya para ibu bahkan sudah maaf sekali ya sudah mulai memesan tempat membuk tempat-tempat pertama dengan sajadah itu dan itu bukan ngejar sholat fardu ngejar tarawih dan tarawih sunnah kan ya kan anda keluar dari sini, ada yang minta, belum tentu diberi. Tapi saat puasa yang tak kelihatan mata itu ditanya. Berapa fakirnya? Berapa miskinnya? Berapa yatimnya? Kumpulkan. Jadi puasa itu dahsyatnya apalagi Ramadan. Bisa membuat seseorang itu mengakumulasikan semua potensi ibadah yang bisa dilakukan. Orang yang gak pernah ke masjid itu Ramadan bisa sah pertama. <tari> Tapi saya tidak katakan setiap yang sah pertama gak pernah ke masjid ya. <tari> <tari> Tapi bisa datang itu. Itu luar biasa. Ya, Quran yang gak pernah jarang ngaji itu, itu bisa tadarus. Itulah dahsyatnya ramadan. Satu. Yang kedua, ketika seseorang sudah mulai mendapati ramadan, apalagi dia serius dia bekerjakan itu, maka potensi-potensi maksiat yang mengikis kebaikan-kebaikan itu, itu bisa dijaga bahkan ditekan dan dihilangkan saat ramadan. Seorang yang pemarah sekalipun itu bisa libur marahnya, Pak. Ada pemarah jam setengah enam dicaci maki. 30 menit lagi buka. buka. Jam 6 buka, setengah 6 caci maki. Dia nggak balas, dia diam aja. Istrinya heran, dia tanya, kok nggak balas pak? Ntar habis maghrib. Gitu. <laughs> bisa tahan. Ya. Karena konsepnya demikian, minimal dia takut batal puasanya. Dia melatih dirinya dari sejak awal. Korupsi bisa libur tuh. Ya. Sogok menyogok bisa libur, takut batal. Ya. Itu da konsep dasar pertama, kenapa dimunculkan puasa, karena panggilannya ketakwaan personal ini bagian pertama. Jadi secara singkat begini, di balik kesibukan dunia yang kita kerjakan, sekali-kali Allah minta kita sadar, "Hei, ingat kamu akan pulang." Kalau memang belum bisa mendapatkan yang optimal, optimal kena Ramadan. Karena itulah saya cepat langsung ke ayatnya. Ini kalau waktunya panjang, saya bisa detilkan dari setiap huruf Quran. Contoh, waktunya panjang, cuma kesempatan ya ini. <laughs> Yuk, uh, masuk ke Al-Baqarah 183. Saya ambil contoh singkat saja. Ya ayyuhalladzina aman. Saya ambil satu ini saja. Itu kalimat. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk panggilan. Bisa panggilan dekat, menengah, dan jauh. Nida'ul qarib, mutawasit wal ba'id. Huruf panggilan di gramatikal bahasa Arab itu ada 14. Tapi yang di Quran digunakan hanya ya. Pemanggil dekat, menengah, dan jauh. Ayuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayunya berfungsi menguatkan pesan, haknya mengingatkan. al disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Panggilan mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, dan semua status keduniaannya. Perhatikan baik-baik betapa satu huruf ini kesannya luar biasa. Khusus untuk Ramadan. Panggilannya dibuka dengan Ya ayyuhalladzina amanu Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan yang kuat Hei semua hambaku Laki-laki, perempuan, besar, kecil Yang merasa beriman Terlepas dari tingkat keimanan kalian beda-beda Ada yang imannya kuat Sehingga merasa dekat dengan Allah Konfirmasi iman kuat itu begini Kita kalau ingin ukur iman kita kuat atau lemah ya Nanti ukurannya di Quran surah ke-8 Ayat yang kedua contohnya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman yang sejati itu ukurannya kalau dipanggil disebutkan nama Allah, itu ada getaran di hatinya, mengonfirmasi. Karena itu diperdengarkan nama Allah setiap hari lima kali, setiap pergantian waktu di telinga kita. Telinga itu bahasa Arabnya udun. Jamaknya disebut adzan. Maka diperdengarkan dalam adzan lafadz Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, teman-teman merasakan nggak waktu ada panggilan itu di hati itu ada getaran kan? Allahu akbar, Allahu akbar, ada getaran kan? Nah itu konfirmasi iman. Kalau kemudian itu direspon dan sadar saat dipanggil, misal subuh 4.35, 4.35 dipanggil, Anda masih tidur. Allahu akbar, Allahu akbar, Anda langsung bangun, ya Allah sudah azan, wudhu, siap-siap salat. Nah ini menunjukkan iman Anda standar. masih charter tuh. <laughs> standar. Ya, Anda jam kerja jam 7 di sini, masuk jam 7 standar kan? Ya kan? Tapi yang hebat tuh begini, dipanggil 4.35, jam setengah 4 itu sudah bangun. Ada yang begitu. Ya, itu isyarat misal di Quran surah ke-4 ayat 103. Inna kanat 'alal mu'minina kitaban Insan beriman tuh tahu waktu salat karena tahu dia siap-siap sebelum dipanggil. Itu yang hebat. Nah, maka orang-orang yang standar itu yang menengah jaraknya. Ya, he yang menengah, yang kalau dipanggil baru datang. Ya. Yeah? Atau yang merasa imannya kuat. Sebelum dipanggil sudah siap-siap. Ada yang lemah, dipanggil 435, dia baru bangun 534. <tik> pun belum ingat sholat. Ya. Yeah. Tapi dahsyatnya dalam Ramadan, di hari pertama dipanggil, Allah tidak melihat semua tingkat keimanan itu. Allah panggil semua dengan satu huruf yang sama, seakan-akan mengatakan begini: "Aku tidak peduli betapa tingkat iman kalian." Maka di detik ini, aku panggil semua tanpa kecuali: yang lemah aku kuatkan, yang menengah aku dekatkan, yang dekat pun aku tambahkan kekuatan kembali. Itulah yang menjadikan semua kita tanpa peduli karakteristik imannya, parameter tingkat rendah dan tingginya. Coba lihat bukti ayat ini di awal Ramadan, semua semangat. Lihat nanti hari pertama Ramadan. Ya, kita insya Allah tanggal berapa nanti? Satu. Tanggal 1 Ramadan, ya. satu Ramadan. <silence> Yang kemungkinan masehinya nanti saya sampaikan uh, belakangan saja, ya. Belakangan saja. Tapi insya Allah sama satu Ramadan. Pas satu Ramadan, malam tarawih itu semua akan kumpul di masjid. Terlihat, nggak peduli apakah dia jarang ke masjid, apakah dia jarang berjamaah, itu bisa kumpul semua. Tapi problemnya adalah Allah turunkan rahmat itu hanya di awal untuk memberikan sebuah bekal dasar. Nah, apakah kita mampu menjaga itu atau tidak sampai akhir itu kembali kepada manusia masing-masing. Itulah sebabnya butuh tarhib. Kalau nggak disampaikan dari tarhib, itu bisa terjadi kemajuan. Anda awal sampai 10 sah, hari kedua maju 9, 3, 8, ya. Terus sampai dekat mudik kosong kan? Ya. Dan itu selalu diingatkan sebelum Ramadan, tapi kejadian terus gitu. Coba lihat nanti. Ya, karena apa? Motivasinya berbeda. Motivasinya berbeda. Nah, ini poinnya. Jadi di awal Ramadan, ya sudah diingatkan dalam ayat yang pertama turun, Allah berikan perangkat kemudahan bagi setiap personal untuk mendekat kepada Allah. Supaya terjadi peningkatan-peningkatan ketakwaan. Dahsyatnya apa? Ini motivasi pertamanya. Satu. Saya langsung kembali ke hadis di Al-Bukhari. Perhatikan baik-baik. Man sama imanan wahtisaban wafir lahu ma taqaddama min dhabi masuk malamnya hadis yang sama beda diksinya man qama ramadana imanan wahtisaban wafir lahu ma taqaddama min dhabi karena pertama kali masuk ramadhan kita ibadah malam sholat disebut dengan qiyam pekerjaannya disebut dengan qama perhatikan anugerah besarnya saat ramadhan dari al dipersonifikasi jadi man kalau man itu sudah ke personalnya. Kalau al masih umum. Siapapun dari yang banyak ini, malamnya memulai dengan menyiapkan diri untuk menunaikan tarawih. Man ramadana khusus ramadan, Bukan yang lain. Imanan karena panggilan imannya merespon seruan Allah. Di Allah panggil, Ya ayuhan amanu, Anda datang dengan iman itu. Jadi bukan karena orang lain tarawih, Anda ikut. Bukan karena imamnya bagus, saya ke situ. Gitu. Bukan. Bukan. Karena kesadaran bahwa selama ini saya sibuk Jarangnya di akhirat Selama ini orang sudah menghafal Quran Saya baca aja belum punya waktu Selama ini orang tahajud Saya masih kejar kerja lagi, kerja lagi Dapat meninggal, bakal belum siap Maka ketika diberikan Ramadan Saya sadar ini peluang saya Maka dia datang dengan imannya Begitu datang dengan iman ya Dia mengoreksi dirinya Dia sadar ya Allah Selama ini saya sibuk Engkau berikan aku kesempatan sekarang untuk mendekat kepadamu Lalu dia bacakan kalimat yang Nabi ajarkan kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Allahumma innaka karim. Tuhibbul afwa fa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencintai orang-orang yang mendekat kepadamu. Engkau Maha Mulia yang memaafkan. Selama ini hamba sibuk, hamba banyak berbuat maksiat. Malam ini hamba menegadah kepadamu untuk memohon ampunanmu. Itu yang disebut ihtisaban begitu keluar kalimat itu memohon ampun kepada Allah maka sambil ingat dia dosa-dosa yang pernah dia kerjakan semua kesalahan yang pernah dilakukan gugur ini dahsyatnya Ramadan gugur makanya sering oleh Bilal itu saat Ramadan sering diingatkan kan ya yang mengingatkan kadang-kadang saat Ramadan ada di samping imam itu Allahumma innaka afuung karim tuhibbul afwa Diingatkan supaya menghadirkan rasa-rasa kenikmatan bertobat kepada Allah. Itu ketika Anda mengucapkan kalimat itu, maaf sekali, disertai dengan keimanan, bukan kalimat biasa. Anda ingat dosa yang lampau, ingat koreksi diri, memohon kemuliaan Allah. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan, ditobati di malam itu gugur langsung. Kecuali utang ya, maaf. Utang tetap berlaku. ya. Utang itu harus lunas, bukan bukan dengan tobat jadi lunas tidak. Apa faidahnya? Begitu selesai, dosa diampuni, Anda bangkit misalnya. Baru takbir, kemudian meninggal. Itu Masya Allah. Meninggal di malam itu dengan tobat gugur semua, dapat satu amalan, sudah. Fakad waqa ajruhu ala Allah. Dosanya hilang, amalannya tumbuh. Jadi peluang mendapatkan rahmat Allah di akhirat ke surga ini jadi lebih besar. Hisapnya ringan. Itu enggak ditemukan di waktu-waktu lain kecuali Ramadan. Kalau bersamaan itu dengan malam Al-Qadar, bersamaan. Maka sholat yang pertama ditunaikan itu, itu langsung pahalanya lebih dari seribu bulan. Bukan sama dengan seribu bulan, ingat. Ayatnya mengatakan, Lailatul Qadri khairum min, khair min itu lebih dari, bukan sama. Seribu bulan itu kurang lebih 83 tahun lah kalau dikonversi. Lebih dari itu lebih banyak. Jadi kalau ada misalnya anda ngaji itu selepas taraweh, cuman baca satu ayat misalnya, nun, pas malam al-qadar, itu nilai nunnya lebih daripada 83 tahun. Ada yang seharian bisa baca nun 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 nun. <laughs> ya, dan ingat di hadis Muslim konsepsi pahala itu kan menutup dosa. Ya, pahala tutupin dosa. Pahala tutupin dosa. Ini salat nih ya. Misal selesai salat, ada yang menggibah dan nggak tanggung imamnya misalnya. Ya, gitu amat ya bacaannya, si amat aja nggak begitu ya. ya. Dia keluar tuh dibicarakan itu di hadis muslim pahala sholatnya langsung ditransferkan kepada orang yang digibahkan itu <tik> ada yang berselisih di fitnah itu langsung pindah jadi konsepnya yang soleh menutup yang salah nah sekarang berapa banyak yang dikumpulkan yang soleh itu sementara dari ujung kepala sampai ujung kaki maksiat seringkali terjadi setiap detik sekarang mata udah salah lihat tuh baru bangun udah salah lihat cek WA kan huh? Niatnya pengen lihat YouTube ceramah yang keluar iklan yang tak pantas. Ya kan? Dilihat apa dilewat? Ya, dilewat sayang, kan? Dilihat dosa, ya. Tapi kan iman yang menguatkan, lewat. Ya, istighfar lisan, astagfirullah. Ya, ingat meninggalkan maksiat itu ada pahalanya. Di ketika Anda skip atau Anda palingkan ada istighfar, dicatat pahala. Bukan cuma tinggalkan biasa, itu nahi mungkar. Nahi mungkar itu ada pahala seperti amar ma'ruf. Tapi harus bersamaan. Palingkan istighfar, bukan istighfar nggak berpaling. Astagfirullah apa? sini, ini nutup nih. Jadi itu nggak ada kecuali Ramadan. Maka tumbuhkan motivasi, maaf sekali, maaf sekali dengan bahasa ini, tumbuhkan motivasi bahwa Ramadan itu adalah momentum kita untuk mengejar khusnul khatimah. Itu poinnya. Maka di ujung ditutup dengan kalimat, kama kutiba ala la min qablikum la'allakum Diharapkan dengan meningkatnya ibadah di bulan puasa ini, ada kesadaran personal dalam diri kita bahwa kita satu saat akan pulang dan bekal pulang itu cuma takwa cuma takwa karena saat kita roh ditanamkan pada jiwa itu membawa potensi takwa jadi begitu roh masuk ke dalam jiwa kita menjadi nafas diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas bisa bernafas tanda kehidupan nafas itu kalau sudah masuk ada takwanya di mana ditemukan Quran surah 91 ayat 7 sampai 10 wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa takwaha makanya potensi takwa itu dioptimalkan dalam bentuk ibadah setiap ibadah itu pasti ada takwanya kita sholat barusan sholat itu dibuka dengan kata iman dan takwa dalikal kita bula muttaqin siapa orang takwa di situ alladina yukminu monas puasa jelas haji nanti mau haji itu itu takwa ujungnya al baqarah 197 watazawadu fa inna takwa itu poinnya jadi secara singkat kalau kita dengar kata Ramadan, 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 sandingkan kalimat itu dengan kata pulang. Yuk, jadi kalau sekarang masih kita abai dengan Ramadan. Tanyakan aja kalau meninggal siap nggak bekalnya? Ya, saya tutup dengan satu bagian pertama ini dengan satu kalimat dari Jibril alaihi salam yang Nabi langsung like, kita wajib share, gak usah komen lagi. Ya? Perhatikan komentar Jibril alaihissalam ketika Nabi akan naik ke mimbarnya, mimbar Nabi itu ada tiga gundakan, step 1, 2, 3. Begitu naik, kata Jibril alaihissalam, ini ada di al mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim Naisaburi. Kata Jibril alaihissalam, Rahimah anfurajulin, au celaka seseorang, dan akan jauh dari rahmat Allah, liman adraka ramadana falam yugfar Yang sudah disampaikan ke Ramadhan, tapi tak mampu mengonversi ramadhan itu sebagai rahmat untuk meningkatkan ketakwaan dirinya sehingga tak mampu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehari Anda enggak tobat, ada kedua. Hari kedua Anda enggak tobat, ada ketiga. Tapi 30 hari dikasih enggak tobat-tobat, berapa lama lagi yang dibutuh, waktu yang dibutuhkan oleh Anda untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin satu. Pengingatnya saat selesai. Id nanti dari kata ada yang tempatnya disebut maad waktunya disebut dengan miad innallaha la yukhliful miad waktunya alaikal qur'ana la radduka ila maad tempatnya id itu sifatnya kenapa di ujung Ramadan disebut dengan idul fitr bukan hanya mengembalikan ke waktu kita makan lagi idul fitri tapi mengingatkan bahwa satu saat kita akan pulang dan pulangnya membawa jiwa yang suci yang penuh dengan nilai ibadah Ya, Ilhaman atau Allah bin Salim. Nah itu ditunjukkan setiap kali selesai puasa. Berbahagianya di Indonesia ini kebiasaan id ini muncul mudik kan, ya kan? mudik itu kan pulang ke udik kan, pulang ke kampung kan. Dan yang pulang itu berani pulang kalau punya bekal. Saya pernah tanya pada seseorang yang nggak mudik, kenapa anda nggak mudik? Nggak punya bekal, nggak punya bekal. Tapi yang punya bekal itu semangat pulang luar biasa. Tiga empat hari sebelum pulang udah siap siap dan dia telepon ke tempat yang akan pulang maka di tempat itu ibunya saudaranya udah siap siap ngecat rumah makanan dia ada adakan siap penyambutan kadang-kadang kan terjadi yang luar biasa ya luarnya seperti kaleng biskuit dalamnya rangginang kan <laughs> saya nggak sebut nama produk supaya nggak endorse ya UMKM nggak apa apa gitu <laughs> itu semua disiapkan dan yang akan pulangnya itu saking bangganya walaupun kendaraannya kecil bakalnya banyak. Motornya kan bebek kan, tapi bekalnya singa kan. Coba lihat, dusnya ditambah lagi pakai pelepah kurma, sampingin lagi pelepah pisang tuh ya. Kalau di sini, pelepah pisang tambahin dus tambah lagi, dan dia tuliskan aku pulang sayang. Kenapa? Karena siap. Di akhirat tuh begitu. Ketakuan personal, ini wujudnya dari sholat, puasa, Quran, haji, ini yang menjadikan pintu-pintu surga bergantung dengan amalan ini. Di surga tuh ada delapan pintunya, dan delapan itulah amalan pokok kita. Makanya nanti ada yang dipanggil dari pintu puasa yang rajin puasa, pintunya arwayan. Ada pintu babu sholah, pintu tahajud, pintu sedekah Pastikan Anda menekuni ketakuan personal itu di sisi yang mana sehingga punya kebanggaan saat pulang. Kalau belum sempat baca Quran, saya kasih kabarnya dari sekarang. Saya keliling-keliling Indonesia. Sekarang di setiap tempat tuh berburu Quran. Dari mulai anak-anak kecil yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan yang kata orang gak bisa melihat matanya buta. Saya selalu katakan Allah tutup peluang matanya untuk melihat maksiat. Itu mereka pun sudah mulai menghafal Quran. Dan banyak di antara mereka juga punya kesibukan. Ada yang tempat ber AC, nyaman, tenang, enak, dengan semua fasilitas belum mampu mendekat kepada Allah maka bandingkan dengan orang-orang yang kerja di lapangan. Ada satu tempat, istrinya itu suka ngambil suluh, suaminya kerja serabutan. Tapi kalau orang datang ke situ itu Masya Allah semua yang terbaik dihidangkan makanan ikan dan sebagainya dan istri akan mengatakan Alhamdulillah Abi itu kalau pulang Allah kasih uang banyak sekali berapa sebulan ya kalau enggak 500 700 ribu tapi tahu gak anda istrinya hafal Quran 30 juz dan suaminya 7 riwayat dan mereka bekerja dalam diam dunianya hasanah dan mereka menyiapkan akhirat yang sangat dahsyat untuk pulangnya karena diantara yang diparadekan oleh Allah untuk pulang itu dan diperintahkan malaikat berjajar di setiap pintu surga menyambut itu ahli Al-Quran makanya Ramadan kita punya kebiasaan mendalami Al-Quran salah satunya untuk itu nah jadi kita lihat spirit pertamanya itu jadi nanti saat akan ke Ramadan siapkan agendanya dari sekarang ini kurikulum yang Nabi ajarkan ya mohon maaf mohon maaf dari sekarang mau rencana mau berapa juz hatam nanti mau berapa juz hafal jangan tanggung 30 juz pasang target hafal Quran Maksud saya begini, kalau target 30 nyangkutnya kan jelas, 28, 27, ini kan 3 jus ya. Kalau cuma satu jus kan targetnya, nanti nyangkutnya kan gak jelas tuh ke bawahnya. Dari sekarang siapkan, satu, sodakahnya, ya. kemudian sholatnya, sholat sunnahnya, dari sekarang bikin. Menunya keluarkan semua, nanti checklist, minimal salah satu pernah dilakukan. Ya, checklist, satu, dua, tiga, sholat Ramadan, demi Allah saya katakan rasakan pas ke Ramadan apakah ada perubahan peningkatan ketakuan personal ini setelah selesai menunaikan puasanya nanti cirinya pada bagian ketiga saya cepat, saya punya 5 menit lagi dua ada jenis kedua disebut dengan ketakwaan sosial ayatnya ke 187, lihat ujungnya <tuh> la'allahum yattaqun dari ta kalau tak itu anda kalian personal kalau ya dibicarakan dia. Kalau dijamakkan tambah un di ujungnya. Ya takun mereka. Jadi bukan hanya membentuk secara pribadi untuk kita. Tapi interaksi dengan lingkungan sosial kita. Hablu minan nas. Hablu makhlukat. Maka ciri orang yang berhasil puasanya. Bukan hanya baik secara personal. Tapi implementasi kebaikan personal itu bisa dilihat dari perbuatan baiknya dengan sesama. Makanya saat puasa, anjurannya bukan sekedar meningkatkan ibadah pribadi. Pernah dengar hadis ini di at -Tirmidhi? Siapa yang memfasilitasi bukaan untuk orang puasa? Walaupun satu biji kurma saja, satu kurma, ataupun sehirup air saja. Maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Pernah dengar hadisnya? Hadisnya sahih. Tapi jangan salah menyimpulkan ya, bacanya pakai ilmu hadis. Ya enggak udah, enggak usah puasa, fasilitasin aja, kurma, kurma, kurma. Enggak begitu. Ya, ya, Anda fasilitasin tanggap puasa Anda dosa, Anda batal. Jadi ruginya dua kali. Ya. Maksudnya apa? Saking tingginya ibadah sosial itu. Itu nabi menginformasikan dengan tingginya tingkat apresiasi yang Allah berikan. Jadi kalau di Quran itu atau di hadis ada motivasi dengan pahala yang tinggi, ini menunjukkan kualitas amalan itu dahsyat, tinggi. Ya, dan banyak sekali terkait dengan puasa itu amalan-amalan sosial. Sedekah infak, memuliakan yatim, zakat. Ini kan sosial semua. Tapi pernah nggak teman-teman kita semua rinci ikan itu formulasinya kemana? Contoh misalnya, kan ada zakat, ada infak kan? Baik, zakat itu untuk siapa? Infak untuk siapa? Ternyata, skema infak itu, dia ada dua tuh. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Yang wajib itu untuk keluarga. Disebut dengan nafkah namanya. ya maka kewajiban kita memuliakan istri, memuliakan anak, cari sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah, cari pakaian yang menutup aurat supaya Allah senang, ya, gambarannya. Itu wajib dan ada pahala. Kalau antum kerja sekarang berangkat ke sini, diniatkan untuk nafkah karena menaati perintah Allah, Quran surah 4 ayat e 34, ya kan? Itu setiap langkahnya ada pahalanya, teman-teman. Jangan dikira biasa. Dan kalau antum rajin tahajud, itu dibimbing untuk meningkat karirnya. Quran surah 17 ayat eh, 79-80 ini agak cepat aja karena kita sedikit lompat-lompat saya balikan itu nafkah pertama niatkan sebagai ibadah dan antum pun akan terjaga kalau diniatkan ibadah antum gak akan terjebak korupsi malu lah masa ibadah berbuat kotor ada orang minum bir misalnya pakai bismillah bismillahirrahmanirrahim berkurang dikit dah dosanya gitu kan gak, gak ada ya. orang kalau mau korupsi juga kalau sedang merasa ibadah gak mungkin dilakukan dia akan terjaga Nah, tapi yang terkait dengan Ramadan ini, saya mau tarik ya. Nih, ke infak sunnah. Saya perhatikan banyak mencarinya keluar dulu. Padahal konsep dasar utamanya adalah ke dalam dulu. Quran surah kedua, ayat 215. Mungkin ini agak baru. Yas'alunaka <Susur> dayun yunsiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW, apa yang akan diinfakkan dan kepada siapa? Kata Allah, kulma anfaktu min khair. Katakan kalau mereka ingin infak, berikan kualitas yang baik, yang terbaik. Pertama lil walidain, orang tua. Ini dulu. Coba. Jauh-jauh infak bahkan sampai ke luar negeri dan sebagainya. Nggak dilarang. Tapi lihat orang tua sendiri dari infaki belum? Berapa di antara anak-anak yang mengirimkan bukaan pada orang tuanya? Yang mentransfer untuk persiapan Ramadannya? Itu disindir keras oleh Al-Quran di Quran Surah 46 ayat ke-15. Bahkan kata Quran, kalaupun anda sudah sukses dan menikmati kesuksesan itu, mungkin, maaf ya, ini isyarat Qurannya, kesuksesan itu didapatkan bukan hanya kerja-kerja keras anda, saham anda mungkin 30 persen. 70 persennya ibu yang sering tahajud minta sama Allah nangis. Ayah yang dengan peluh keringatnya luar biasa. Gak apa-apa ya Allah saya mencangkul anak saya yang penting jadi direktur. Gak apa-apa ya Allah saya tidur di amparan-amparan yang penting anak saya bahagia di kemudian hari. Itu disindir keras. Makanya ketika anda sukses, doa pertamanya menyertakan orang tua. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka an amta wa ala walidayya. Maka ketika anda menyiapkan pos infak saat Ramadan nanti, yang paling prioritas pertama orang tua. Ini dulu. Nah ini desain pertama akan memperbaiki hubungan-hubungan sosial yang tingkat pertama dengan orang tua. Mungkin hebat sholatnya, ternyata dengan ibunya bermasalah. Ya, Hebat puasanya, sunnah dikerjakan. Dengan ayahnya belum selesai masalahnya. Tuntaskan dulu. Ini skemanya. Wal akrabin, kerabat terdekat. Nomor dua. Wal yatama, baru naik ke anak yatim. Wal masakin, baru orang miskin. Wabni sabil, orang-orang yang kesulitan. Setelah itu, baru nanti yang umum. Yang fisa sabilillah Banyak sekali cabangnya. Bisa kita kumpulkan. Nah, singkatnya adalah, Mumpung sekarang kita masih di bulan Syamban, dari sekarang disiapkan, nabung dari sekarang. Berapa anggaran infaknya nih untuk skema sosial? Untuk Ramadan. Setiap hari keluarkan misalnya 1, 2, 3, support A, support B, support C. Karena yakin Ramadan itu dengan sendirinya pasti akan meningkat. Pasti disiapkan oleh Allah. Pandai-pandai melihat berapa yang Allah siapkan untuk kita. Karena sudah cukup di dalam rumah, Anda dapat gaji misalnya 20 juta kebutuhan di rumah 10 juta, tabungan 5 juta untuk ke depan untuk anak-anak. Berarti 5 juta itu peluang ibadah Anda lewat harta. Optimalkan. Tinggal diatur nanti bagaimana penyalurannya saat Ramadan. Dan yang paling dahsyat, ada nanti skema yang ketiga yang terakhir sedekah. Yang sifatnya lebih luas lagi. Bukan hanya muslim tapi sampai non muslim. Sampai non muslim. Anda bekerja kan di sini nggak semuanya muslim tuh. Pasti ada non muslimnya. Nah, berbarkan aura Ramadan kepada teman-teman juga. Ya. Jadi begitu datang nanti bulan Ramadan, bisa dibikin skemanya untuk sedekah itu lebih luas sifatnya. Mungkin anak di antara anak mereka ada yang kesulitan, bisa diberikan bantuan SPP-nya. Ada di antara mereka yang tertarik dengan Islam, berikan kemudian pendalaman dengan buku-buku keislaman, biayanya boleh dari skema ini. Bahkan nanti bisa dari zakat yang muallafati qulubuhum. Ya, Anda mau buka berbagi, makanan kan banyak tuh. Kata Nabi berbagi. Sampingnya mungkin tetangga non muslim. Aja. Anda mau buka bersama barang-barang nih ya. Jangan yang muslim saja. Mungkin ada non muslim tertarik. Aja. Ya. Ketika dia bertanya. Ya. Kok saya boleh ikutan? Sampaikan. Sampaikan. Islam atau Quran yang mengajarkan saya untuk berbagi. Ya. Nanti hari kedua dia tanya lagi. Hari ini Quran ngajarin lagi ya berbagi. Kan? <laughs> <s número uno> poinnya. Yang terakhir, yang ketiga. Ya, kita akhiri. Jika semua ini sudah bisa kita lakukan, maka semua latihan ini akan merubah kepribadian kita dan membentuk karakteristik yang baru pasca Ramadan. Gambarannya begini, maaf sekali, kalau teman-teman biasa makan, pakai ayam, pakai kerupuk, ayam, pakai kerupuk. Ya, Ustaz Mubarak waktu pesantren tuh capruk, kecap kerupuk, kecap kerupuk. Saya satu pesantren dengan beliau. Kecap kerupuk, kecap kerupuk. Nah, setelah 30 hari, hari ke-31 ayamnya dikasih, kerupuknya nggak dikasih. Kira-kira komentar pertama apa? Mana kerupuknya? Karena sudah terbiasa kan? Baik. Ramadan kan kita dilatih. Kebiasaan sholat, biasa baca Quran, biasa berbagi, biasa mendekat, biasa evaluasi. Masa 30 hari melakukan itu nggak merubah karakter. Pasti akan ada perubahan. Ya, hal pertama yang didapatkan pasca itu yang pertama ketenangan itu dulu jadi Allah itu kalau ingin merubah seorang hamba jadi lebih baik hatinya ditenangkan dulu karena tenang ini kunci sejalannya hidup tenang di rumah tangga kan tenang ya samara itu kan sakinah dulu sakinah kan tenang ya di kaya pun kalau nggak tenang nggak enak coba pilih mana kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang nggak ada pilihan ketiga jangan maksa saya tahu kaya dan tenang ya kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang jadi Allah itu kalau ingin merubah seorang hamba menjadi lebih baik, itu diberikan ketenangan dulu. Setelah tenang nanti baru diinstal. Dia pengen apa? Apakah ilmu, apakah harta atau kedudukan? Baru diarahkan. Anda kalau sholat, yang didapatkan kan bukan solusi dulu kan? Sebelum tanha anil fahsyai wal munkar, ketenangan dulu. Makanya kalau orang itu kalau sudah sholat, sholatnya bagus, hatinya lebih tenang. Baca Quran juga begitu. Ya, jadi kalau Anda sedang gelisah, ibu-ibu itu jangan bikin status. Gak menyelesaikan persoalan ya ini mendung di sekitaran bikin status mendung ya ya nggak menghentikan mendung kok ya kalau sedang gelisah ambil wudhu ngadap kiblat ambil mushaf baca Quran tenang hati walaupun solusi belum datang nah Ramadan pun begitu ketika Allah ingin tanamkan hidayah pada seorang hamba yang diberikan pertama ketenangan lebih tenang pribadinya kedua lebih nikmat dalam beribadah lebih berkualitas merasakan peningkatan kualitas dalam ibadah. Jadi ada kecenderungan ingin nambah, ada mulai rindu dengan tarawih padahal mau berakhir, ya kan? Maka saat itulah kemudian tanda awal dari Allah bahwa hidayah telah ditanamkan dalam diri kita. Ketika ditanamkan pada diri itu, maka wujud yang terakhir yang Allah inginkan ada ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, membentuk pribadi yang lebih bersyukur. Apa itu syukur? Secara singkat, syukur adalah mampu mengonversi semua nikmat yang Allah berikan pada setiap tempat yang Allah kehendaki. Maaf, lisan ini fungsinya untuk bicara, tapi Allah menginginkan bukan sekedar bicara, bicara yang baik-baik. Itulah syukur. Syukur dengan mata melihat yang baik-baik. Syukur dengan tangan menulis, menggerakkan yang baik-baik. Maka orang yang lulus puasanya, puasa itu akan merubah kepribadian dirinya menjadi lebih baik sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyelesaikan pelatihan selama satu bulan itu. Karena dia mendapatkan syukur itu, maka dia coba mengekspresikannya dengan bertakbir. Itulah sebabnya hari pertama di bulan Syawal kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu ada dua jenisnya, ya. Ada takbir perjuangan, ada takbir sebagai syukur. Nanti ada yang menambahkan ulama dengan takbir ibadah seperti dalam sholat. Takbir perjuangan itu saat berjuang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo teriak Allahu Akbar, yang lain Allahu Akbar. Sampai di undang-undang kita nama Allah masuk. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sebagai wujud perjuangan kita. Ada takbir dari syukur. Sebagai wujud Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Itu boleh bertakbir. Ya, Anda misalnya puasa. Kalau saya Dapat sesuatu saya pengen puasa, begitu dapat diberikan Anda puasa. Anda bertakbir misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sunnah. Boleh untuk dilakukan. Nah jadi secara singkat, lulus puasa, jadilah pribadi yang lebih baik dekat dengan Allah. Bersikap mulia terhadap sesama, saat yang bersamaan, mampu menata diri dari ujung kepala sampai ujung kaki, menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah esensi Ramadan yang Allah perintahkan lewat Rasulullah untuk berlatih selama kita menunaikan dia. Adapun pun detailnya nanti, insya Allah, di, kita sudah siapkan. Saya siapkan nanti tayangan full selama Ramadan untuk menurunkan detail dari semua ini. Ini amalannya apa, ini prakteknya apa, evaluasinya apa. Insya Allah, nanti teman-teman bisa terhubung dengan hadirin official. Kita siapkan nanti setiap hari, setiap Ramadan ada tuntunan, dan saya siapkan buku juga yang spesifik untuk itu. Jadi, teman-teman bisa akses dan diinfokan setelah selesai. Ya, dicetak, kita bisa infokan sehingga Anda punya kurikulum yang bisa Anda pedomani selama Ramadan.